kan, pakcik nak tunjuk sekali lagi. Munyanyo, Munyanyo rasa sama menang RRQ dengan Onyx. Dua-dua Indonesia. RRQ yang akan pergi ke Eco. Eco Filipina lawan RRQ, siapa yang akan menang? Kalau Eco dengan RRQ. Saya rasa Eco kot. Eco, maknanya dua-dua Filipina akan bertemu Filipina lah. Okey, kita akan pergi kepada abang Munyanyo iaitu Kensin. Silakan Kensin, RRQ dengan Onyx. Mengikut perkhidmatan Kensin lah selaku jungler yang hebat kan, adakah Albert akan bertindak sebagai link yang hebat ataupun macam mana? Silakan. Saya pilih RRQ. Oh, kamu pun pilih RRQ juga. Alhamdulillah. Terima kasih, Ikhwan. La ilaha illallah. Ikhwan bagi pakcik apa tu? Wing. 104 wing. Alhamdulillah. Ikhwan Sazri bagi pakcik ID. Pakcik nak add kamu, ya? Ikhwan, terima kasih, Ikhwan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rezeki, cok. Alhamdulillah. Okey, tersambung-sambung. RRQ. Bila RRQ bertemu dengan Iko, apa yang akan berlaku, Kensin? Mungkin Kensin boleh bagi sikit petunjuk. Game tu tadi, petang tadi. Ah? Petang tadi. Dah ada jawapan dah? Dah ada jawapan dah. Dah Echo dengan Blacklist di final. Lah, maknanya kedua-duanya adalah Filipina? La ilaha illallah. Kenapa pakcik tak tahu? Saya dah send WhatsApp dah. Aduh. Maknanya pakcik ketinggalan kereta api lah. Maknanya di Jakarta tiada perseri pertandingan akhir perebutan antara dua negara, dua pasukan dalam satu negara, yang mana kita tahu kedua-duanya kuasa monopoli Filipina. Jadi untuk anda, jangan anda tukar bendera anda. Setialah pada bendera Malaysia. Jadi apa pendapat korang? RRQ dah ada. Tadi tu kemenangan Eco tu berapa kemenangan Eco? 3-1. Begitu mudah sekali mengalahkan. Astaghfirullahaladzim. Begitu mudah mengalahkan pasukan Indonesia. Yang mana kita tahu Indonesia memang begitu banyak sekali. Sekejap, pakcik nak tengok power tu Indonesia. Saya dah buat list dah. Oh, dah buat dah. Okey, jadi soalan pakcik sekarang bertukarlah. Bertukarlah sekarang. Diorang tak ada update. Diorang kat sini tak ada update. Diorang tak ada update lagi. Okey, tak apalah. Pakcik mungkin dia lambat sikit. Korang lagi pantas. Sekarang pakcik nak tanya untuk antara Blacklist International dengan Eco. Kita mulakan dengan Munyanyo dulu. Munyanyo, siapa yang akan menang? Oh, of course Blacklist lah. Kenapa Blacklist tu, Munyanyo? Sebab ada venue power tu. Wah, dia macam pakcik ke power dia? Macam dia dengan pakcik punya status tu setara lah. Oh, Safi Aziz, ini yang nak letakkan kamu dekat dalam orang kata apa ni? Dalam itik-itik nama kamu ni, kamu sangat bernas idea kamu ya. Pakcik nak letak nama kamu. Adakah kamu sudi untuk meletakkan nama kamu di itik-itik pakcik? Boleh. Baiklah, itu nombor satu. Kita letak nama Munyanyo. Sekarang kita nak pergi ke Kensin. Kensin rasa Blacklist dengan Eco, siapa yang akan menjadi juara World Championship M4? Blacklist. Blacklist, maknanya 2-0. Kensin dan adiknya masing-masing memilih Blacklist International. Kita pergi pada urutan di dalam Discord. Miau, miau di talian. Siapakah pilihan miau? Blacklist. Masya Allah, Blacklist 3-0. Wow. Jadi, kita pergi kepada seterusnya, Nobita. Sebab kalau korang menang, nama korang, pakcik, nama korang yang bagi pendapat ni sahaja, yang berada di Discord sahaja, yang pakcik akan letakkan dekat dalam giveaway. Sekarang ni, Nobita, siapakah yang akan memenangi? Ya, pakcik, ni, Malaysia of course. Malaysia? Jauh sangat ni. Malaysia menang. Kamu ni, janganlah kamu menganjing Malaysia. Kalau kamu tak suka Malaysia pun, kamu ni. Abis sama menang. Aduh. Dia cakap Malaysia. Malaysia dah keciduk, dah peringkat awal lagi dengan si Turki, dengan Brazil tu. Aduh.
Okey, okey. Kau tukar-tukar jawapan-jawapan apa blacklist dengan Eko, pilihkan tu je. Blacklist. Ah, tiru lah tu. Okey, tak apa. Nobita, 4-0 blacklist. Jadi kita pergi kepada ke sini ada Shizuka. Belum masuk, belum masuk. Siapa lawan siapa? Blacklist International melawan Eko, kedua-dua je daripada Filipina. Disebabkan semua acar-acar di blacklist, saya akan undi Eko. Kalau Eko menang, bermaksud tiada orang kata tiada saingan, anda automatically akan memenangi skin sesuatu yang luar biasa daripada pakcik. Ya, yeah, Munyanya. Dah, Eko tapi... dah kalah dah pakcik. 3-2 dah. Hah? Dah 3-2 dah pakcik. Eh? Bila? Itu apa bracket final. Ini grand final. Ini grand final lah. 3-2 tu Eko menang. Ya, ini final esok 15 hari bulat. Eh, bocil ni. Dah. Kita pergi kepada Yuji. Yuji. Sekarang ni 4-1. Mana pasukan yang kamu akan rasa menang? Bagi saya ya. Bagi saya blacklist. Blacklist 5-1. Kenapa blacklist tu Yuji? Boleh ceritakan sebabnya? Sebab impact dia orang sangat ni, popular. Adakah mereka sekarang akan ban Estes ataupun akan buat sesuatu yang di luar jangkaan? Ada apa nama apa yang hyper dia, siapa nama? Apa? Wise. Adakah dia ataupun diorang nak counter Estes atau ke Estes akan dilepaskan esok? Agak-agak Yuji macam mana? Saya rasa dilepaskan lah. Dilepaskan sebab diorang mungkin boleh counter dengan link dan sebagainya kan. Okey, terima kasih Yuji. 5-1. Sekarang kita balik kepada Zuzi. Zuzi, rasa siapa menang Zuzi esok blacklist dengan Eko? Rasa blacklist. Blacklist juga juara bertahan. Maksudnya kalau blacklist, maksudnya dia betul-betul mengekalkan kejuaraan 2 tahun berturut-turut. Dan tahun lepas menggunakan memilih, mengejutkan satu dunia dengan memilih hero support, iaitu Estes, yang mana menggemilangkan nama Estes. Semua orang pakai Estes. Dan Estes yang dipakai itu sangat-sangat lawa, hitam putih. Dan ya, apa dia, kalau tak ban Estes, pakcik mesti dah kalah dah. Betul. Estes tu power. Tak pakai skin dia. Dia tak pakai skin dia. Dia sangat humble. Dia pakai epic limited. Oh, dia pakai limited je. Kenapa dia tak nak pakai skin dia? Sebab dia tak nak tunjuk yang dia tu defending champion. Dia nak guna skin Galaxy Dominator sebab dia macam nak usaha lah naik balik. Oh, macam tu. Dia cakap macam tu. Begitu bagus ya. Marvel ya. Okey, tapi sebelum kita pergi ke Marvel, dengan panjang lebar dia akan mengulas dengan 500 patah perkataan. Zuzik, agak-agak kan esok hero jungler apa yang akan digunakan oleh Blacklist sampai mencipta kemenangan tu? Fedrin tu patut kena fan tu. Fedrin. Oh, tadi Zazie Susi tengok kan. Orang menang ada Fedrin. Fedrin ada YB. Pakcik tengok ada Yif, ada Yif eh. Ada tiga hero tu kena fan. Apa ada apa dia punya tadi? Dia tinggi. Fedrin. Fedrin YB satu lagi saya tak ingat ada satu lagi. Oh, Yif lah, Yif. Dengan pakcik rasa Fasha pun dia gunakan selalu tau. Dan dia orang kan masa dia orang menang lawan RRQ, pakcik sangat impressed sebab pusingan pertama diorang kalah dan diorang comeback dengan hero yang sama, list hero yang sama ke 5-5-nya melawan, dan diorang buktikan diorang comeback dan diorang boleh counter balik dengan satu sama. Kemudian diorang 2-1 dan akhirnya 2 sama, dan ke penyudahan mereka gunakan Estes juga dan akhirnya mendapat kemenangan. Kalaulah dulu RRQ menang tempoh hari, pastinya dia akan lebih mudah jalannya untuk ke sana. Dan pastinya kan, kalau korang tahu dulu kan, Blacklist salah satu pasukan yang mengalahkan dia, mengejutkan dia pada pusingan awal sekali. Saya tanya tak Zuzik? Yang dia pernah kalah sekali. Pasukan mana yang first kali mengalahkan dia tu? Ingat tak? Marvel ingat tak Marvel? Omega. Tak silap pakcik ada kan? Yes, antara dua M2. Tu. Ipos pakcik.
Boss mana ada invoice? Tak silap pakcik pada pusingan kumpulan tu, dia kalah dengan, tak silap pakcik dengan Falcon, nasib pakcik rasa. Dia masa tiebreaker, dia kalah dengan Falcon. Dia kalah dengan Falcon. Jadi Falcon dikalahkan oleh RRQ. Jadi memang kalau dia menang, Falcon juga menumpang rasa kemanisan yang mana apa nama Black Lantern berjaya mendapatkan kemenangan. Jadi kita akan pergi ke Marvel, iaitu AKA Anak Muntun. Jadi mengikut ramalan dan analisis Marvel lah, siapa yang akan menangi tanpa sebarang prejudice antara Bradley dengan Echo. Susah nanti sebab kalau ikutkan, saya tengok dia dalam Echo tu, Kak Tizi pernah menang M2 dulu, dia jadi MVP. Atau Bradley pula dia juara tahun lepas, so saya susah nak pilih lah. Sebab gameplay dia orang dua tu memang power. Sekarang yang dekat Filipina, Echo adalah juara eh? Iko nak juara. Blacklist juara. Maksudnya sekarang ni Iko dia rasa macam ni, dia berada di dalam bracket, low bracket, dan dia cakap okey tak apalah, kita low bracket, kita kalah dalam tangan, menang itu kita kena usaha. Jadi yang takut, ketakutan sekarang adalah Blacklist, sebab dia dah berada di bahagian kemuncak. Dia punya, kalau dia terlalu overconfident, menyebabkan Iko boleh counter dia. Tambah lagi dia orang satu negara, pastinya dia orang dah tahu dah apa hero-hero yang menjadi kekuatan pasukan Blacklist International. Apa yang kekuat sangat ni Marvel ni Blacklist ni? Apa yang mengikut ramalan Marvel? Kalau ikut ramalan, saya nak pilih Blacklist. Tapi kalau tengok gameplay, saya nak pilih Iko. So, konflik di situ. Sebab Blacklist ni dia utamakan uber strategi. Iko ni macam macam strategi dia orang sendiri. Oh, uber strategi tu macam mana? Ultimate bonding experience. Dia macam berkumpul, dia guna Estes lah macam tu. Dia macam team fight. Team fight, dia gunakan Rafaela, dia gunakan Lolita. Dia banyak berkumpul dan menggunakan macam Aegis, menggunakan team fight yang cukup padu, dan masuk marksman kat belakang macam tu. Sebenarnya kan pakcik kan belajar, sebenarnya belajar dan pakcik cuba menggunakan meta yang digunakan oleh Blacklist ni masa lawan RRQ. Pakcik kagum bila mana sebelum ni pakcik hanya jaga jungler, tapi sebenarnya pakcik sebenarnya perlu lihat juga dari sudut CC untuk jaga MM. Bila ada turtle, kita pergi bantu jungler. Bila dah habis turtle, jungler pergi ambil buff, kita lalu kita roaming balik ke fighter ataupun bahagian MM kan. Jadi benda tu yang pakcik nampak sebenarnya. It's so easy sebenarnya dalam Marvel Legends ni kalau kita belajar daripada orang yang pandai. Tengok gameplay tu, bukan sahaja nak sorak-sorak je, tengok. Jadi kata putus Marvel yang mana? Antara Blacklist dengan Echo. Sekarang kita 6-1. Hanya Shizuka sahaja yang pilih Echo. Kalau Shizuka pilih Echo, esok menang Echo, Shizuka akan clear cut untuk menangi giveaway kita pada hari ni. Jadi apa dia? Dah sana dia. Ha? Siapa geletik kamu tu? Tak, saya masih pening lagi sebab ada kata tu ni. Pilih je lah. Si Marvel boleh tahan juga. Cuma Marvel, pilih saja Marvel. Satu saja Marvel. Saya pilih Echo. Nampaknya Sofia dan juga Marvel memilih Echo. Jadi 6-2. Jadi pakcik punya ramalan ya. Pakcik punya ramalan, pakcik juga memilih Echo. Pakcik nampak kekuatan kekuatan yang berlaku pada Blacklist International sudah tumpul, dan mereka orang kata dah semakin ketakutan sekarang. Sebab Echo dah banyak benda yang dilalui, mungkin kali ini Echo akan bangkit. Inilah dikatakan sebagai lower bracket, tak semestinya lower bracket akan kalah. Kita tahu. Macam tengok website Wikipedia, Blacklist dulu pun dia turun lower bracket juga. Betul. Dan akhirnya dia comeback kan? Ada jadi juara. Dia kalah dengan BTK, turun lower bracket, lepas tu naik balik jadi juara. Wow. Jadi pakcik juga memilih Echo untuk beraksi sebagai juara. Dan pastinya pakcik yakin kali ini kalau Echo akan pilih pasti jungler, dia akan pilih jungler pula ya. Yeah. Kalau Blacklist, On My Venus, nampak gambar ni adalah gambar On My Venus. Memang sangat-sangat
satu pertarungan yang sangat-sangat dahsyat, Pak Cik. Yakin di Stadium Jakarta tidak ramai penonton yang datang kecuali peminat-peminat yang tegar saja menyaksikan. Jadi sekarang ni nombor 3, siapa nombor 3? Nombor 3 RRQ. RRQ lah, RRQ lawan dengan apa nama tu? Lawan dengan RRQ lawan dengan Iko ni. RRQ lawan dengan Iko nombor 2 nanti kalau Iko menang ni. RRQ lawan dengan ni lah kan? Tak, dah ada RRQ nombor 3 dah. Nombor 3 dah. Okey, dia dah dapat nombor 3. Betul kan? Onik nombor 4. Dia sebenarnya 1 2 3 4 dia nombor. Siapa tahu kat sini berapa ratus ribu kemenangan duit yang akan dimenangi? Siapa tahu? $100,000. Bukan $100,000, bukan. Pakcik tengok hari tu $300,000 US dollar. Bermaksud kalau Malaysia ni almost 1 juta. 1 juta Malaysia. 1.5 tak silap. Ah, 1 juta lebih. Jadi kan kurang bayangkanlah. Kita kan kalau kita lah dapat 1 juta, tak dapat banyak pun kita bagi-bagi kan. Todak ataupun Tim Hak. Perlulah sekurang-kurangnya berada pada boleh beli diamond. Diamond memanglah kena beli, boleh beli rumah, cok. Sekurang-kurangnya dia boleh jadi franchise dah. Betul, boleh berfranchise. Paling kuat pun Malaysia, Pakcik harapkan untuk akan datang jangan berada pada second level. Dia 1, 2, 3, 4. Sekurang-kurangnya bahagian 3 ni, sekurang-kurangnya dia akan berlawan macam mana Turki ni mengalahkan Malaysia ni. Tempat kita ada dah di sini. Bukan tempat Turki kita kalah kat sini. Region rank dalam M4 sekarang ni, Filipina nombor 1, Indonesia nombor 2, Myanmar 3, 4 Amerika, kita Malaysia nombor 8. Nombor 8 kan, Pakcik ada tengok dia punya ranking dia. Korang bayangkan kat sini, kumpulan underdog kat sini. Kita tak termasuk langsung, dik. Memang sangat-sangat. Tapi apa-apa pun tak apalah. Harapan Pakcik agar kita akan datang dengan hantar dua kumpulan. Kita duduk dekat upper bracket. Orang kat bawah ni low bracket. Yang dipandang enteng ini. Memang mereka sepatutnya diberikan satu satu ni lah, satu tepukan. Sebab tengok ni, Amerika ni. Sampai match dia lawan Onyx, dia menang dari satu ni. Dan Pakcik yakin Falcon juga sebenarnya sangat-sangat bagus nampak Falcon. Laluan dia sangat mudah. Dia lawan Onyx dan dia lawan RSG. 3-2. Sikit lagi sebenarnya Falcon ni. Kekalahan sebenarnya dengan RNG. Falcon. Dengan RRQ. Jadi RS mesti ada tu. Sabarlah ya pun, ya Allah kamu ni. Okey, jadi korang, terima kasih korang sebab sudi memberikan Pakcik keputusan korang. Jadi apa yang korang dapat daripada sepanjang 1 hingga 15 hari bulan ni? Pakcik nak tanya seorang-seorang ni. Kita mulakan dengan Rafa. Rafa Mil, Rafa boraklah. Rafa tak ada di situ. Tak apalah, kita tanya Kenshin lah. Apa Pakcik bagi peluang Kenshin, apa yang Kenshin boleh rangkumkan sepanjang 15 hari ni? Apa yang Kenshin dapat? Macam Pakcik dapat permainan Estes ini, dulu Pakcik sangat silap. Sebab itu Pakcik main Estes asyik kalah je. Tak cukup kuat. Kali ini Pakcik dah tahu dah macam mana. Jadi Kenshin macam mana? Apa yang Kenshin dapat daripada gameplay yang Kenshin tengok? Ataupun kenangan-kenangan? Apa yang tersirat dan tersurat? Silakan. Apa yang saya dapat? Sebanyak tengok dekat ni lah dekat bahagian main matchman. Bahagian goling. Dia main matchman dia, dia macam kena buat map. Sekejap. Sabar. Oi. Jangan. Tengok miau. Ni anak kamu ni. Nanti giliran kamu belum sampai lagi. Sabar, dia nak bagi pendapat dia. Okey, sambung Kenshin. Dari segi marksman, apa yang kamu tengok banyak-banyak marksman yang digunakan, paling banyaklah antara banyak-banyak tu marksman apa yang diorang gunakan selalu? Biasa tengok Gary dengan Brody. Oh, Brody. Pakcik pun tengok Brody kan? Brody ni, Pakcik tengok daripada jauh pun dia boleh dapat kill tau. Last hit tu, dia boleh pop. Mati yang last kali. Betul tak? So, sebenarnya Brody tu pun dah salah satu daripada
meta yang tengok. Selain daripada tu, apa lagi Genshin yang kamu tengok? Tengok ni lah cara main dia kena back awareness. Maksudnya kalau macam dekat map tu, kita tak nampak enemy punya tank, kita kena jaga punya posisi. Position. Jadi apa yang mungkin kelemahan Malaysia yang perlu dibaik tambah? Mungkin Casey boleh bagi nasihat, ya? Yeah? Apakah pendapat Fahim? Kena ada effort. Effort. Sebab tengok macam routine ni. Macam kena santet je. Macam nak tak nak je main. Nak tak nak. Kita sebagai seorang peminat pun kita nak tengok kesungguhan diorang main tu. Mungkin tak ada komunikasi, ada tak tahulah masalah dalaman dan sebagainya, kita tak tahu kan. Jadi kita harap benda tu boleh selesai dalam pertandingan. Be professional, ini nama negara dan kita bukan nama negara. Nak poket diorang pun penuh sebenarnya kalau diorang dapat menang. Jadi membuktikan bahawa Malaysia bukan kaleng-kaleng lagi untuk dicakapkan sebagai Myanmar kedua. Itu yang kita tak nak. Okey, terima kasih Kenshin. Miao, macam mana Miao? Apa pengajaran yang Miao dapat daripada banyak pertandingan ni? Adakah Miao nak bertukar menjadi seorang marksman ataupun bermain farmis atau macam mana? Yang Miao nampak dekat game ni kena ni lah, all out setiap match tu. Match kena all out. Tak ada istilah comeback kan? Betul. Jangan ni lah, maksudnya macam macam nak main slow-slow dulu ke. Kalau boleh terus all out. Betul-betul. Jangan bagi muka. Sebenarnya dia ibarat macam ni. Dia bukan macam pagi tadi pakcik ada main game tau. Macam klasik je pun, kalau kalah tak apa, macam tu. Ada sifat macam tu, pakcik memang tak suka kalau ada sifat macam tu. Lepas tu sebab klasik tu adalah tempat medan kita belajar sesuatu. Dan bukan kerana, bukan sebab klasik tu kita perlu main-main je. Tak ada, kita kena betul-betul berusaha. Sebenarnya bukannya kita nak masuk sangat pun. Kalau kita main hebat-hebat, kita sebenarnya merangsang minda kita untuk lebih tajam. Betul tak Miao? Betul. Okey, terima kasih Miao. Ada apa-apa lagi nak tambah tentang kekalahan Malaysia? Mungkin akan datang, mungkin apa strategi yang perlu dilakukan oleh Malaysia? Komunikasi penting. Ya. Saya nak cakap. Itu dia. Ayolah, kamu menyanyi. Aduh, tak sebar dia. Okey, apa dia kamu nak cakap? Suruh cikgu tak payah buat meta baru dah. Cikgu tak payah buat meta baru. Mungkin cikgu tak pakai dia punya koyok. Mungkin sebab tu dia tak berapa nak, dia pening kepala mungkin. Apa-apa pun tak apa. Yang ni apa? Coach yang decide. Sebab baca rasa macam tu. Pemain sebenarnya boleh komunikasi dengan coach. Sebab janganlah coach, kadang-kadang coach ni perlu main juga. Bukan dia meta, dia memang bagus, dia memang merancang. Dia memang ibarat orang kata seorang analisis kan, macam mancung kan. Mancung pun kena belajar juga main supaya dia tahu macam mana skill-skill tu. Bukan hanya aturkan, okey kau perlu main Belmont, kau perlu main Akai, kau perlu main ni. Lalas orang tu tercedok, dia bukan jiwa dia. Kalau dia nampak benda tu, dia orang macam ibarat pakcik tengok mulut dia orang macam tak ada. Semua yang ada kat belakang tu, dia ekor yang belakang tu, dia cakap okey main ni, kau ambil ni. Lepas tu main. Bila main, julati tu tak ada pun. Analisis tu tak ada pun. Yang main 4 orang ke atas tu yang terpaksa merah keringat dia. Sepatutnya sebenarnya analisis adalah satu tempat untuk rujukan saja, bukan decision dia. Betul tak Zuzik? Itu dia betul. Jadi Yuji, jangan Yuji. Yuji. Kata-kata Yuji. Lepas ni semangat tak kamu nak memain hero-hero andalan kamu, contohnya macam Link. Kamu kan selalu buat item-item yang luar biasa kan, sesuka hati kamu kan. Sekarang ni kamu ada refer tak item-item diorang, item yang diorang buat? Ada. Antaranya apa yang kamu rasa, oh ni kesalahan saya. Macam pakcik main Estes, sebelum ni pakcik lari tau. Pakcik pakai spring. Tapi sekarang ni
Pakcik nampak bila kita berada dalam war, kita tak boleh lari. Kita kena betul-betul berada kat situ. Dan Aegis ni adalah salah satu dia mencari menyelamatkan jungler kita atau menyelamatkan marksman kita. Memang kat situlah kekuatan kita. Jadi macam Yuji, apa yang Yuji belajar daripada benda tu? Kalau macam enemy magic defense sakit sangat, perlulah beri magic defense. Wah, magic defense, contohnya apa tu? Antena. Dia ikut tengok hero juga. Macam tu tengok hero juga ya. Okey, okey, bagus. Nobita, ada apa-apa nak cakap? Nobita, yang kamu belajari hari ni. Nobita? Ya, pakcik. Kamu boleh bagi sikit ulasan. Sikit menjadilah. Untuk tim Malaysia, cuba lagi next time. Okey. Mudah je dia punya ya. Okey, tak apa. Okey, sebelum kita pergi ke Marvel, Zuzik ada apa-apa yang komen selaku orang kata Zuzik dalam Kohai punya seorang daripada orang kata jurulatih Kohai ataupun Kohai player. Apa yang Zuzik belajar daripada banyak benda ni? Tak cakap apa. Pakcik tengok selepas Zuzik tengok M4 kali ni kan, Zuzik dah ada keinginan untuk buat stream di TikTok, dan orang kata KNC pun dah ada. Pakcik rasa sangat bangga. Adakah itu momentum yang perlu diteruskan daripada M4 ni? Macam ni? KNC macam dia boleh rasa tak buat live. Apa perasaan? Macam mana dorongan korang nak buat live tu? Pakcik terkejut juga korang buat live, start buat live dah sekarang. Apa yang mendorong korang buat live tu? Mendorong buat live. Apa yang dorongan terkuat? Adakah macam daripada pakcik aku duduk saya saja, adakah dorongan idola kita orang? Tak ada lah pakcik, maksudnya maksudnya korang buat tu, apa yang mendorong korang? Adakah korang rasa macam aku buat live ni, at least aku ada sesuatu. Kalau tak dapat gift pun, aku belajar komunikasi, aku belajar untuk membuang rasa malu. Ya, pelatih untuk bercakap juga lah. Bercakap orang komen kita. Lepas tu kita komen orang macam tu kan. Betul. Ada tak sesuatu yang macam orang masuk tu orang toksik? Ada tak? Dalam live tu. Belum lagi kan? Ada sekali makan tu. Ada orang cakap apa tu Kinsin? Dia kata main klasik tak rasa buat main rank. Itulah dia. Daripada klasik lah sebenarnya boleh main rank. Daripada klasik tu kita belajar untuk mahirkan diri kita daripada ni. Tapi itu biasalah adat orang-orang yang tak matang cakap macam tu lah kan. Okay Suzy, thank you Suzy. Sebelum kita pergi kat Marvel, Shizuka ni nak cakap apa-apa? Kasih Shizuka dulu. Kasih Marvel dulu. Okay Marvel, sila Marvel. Apa kesimpulan daripada Marvel punya review tentang World Championship yang betul-betul kita nantikan daripada tahun lepas lagi? Apa yang boleh disimpulkan? Silakan Marvel. Nak simpulkan, satu, jangan terlalu selesa bila dah menang sekali sebab enemy boleh comeback. Kita jangan terlalu stick dengan strategi yang sama. Kadang-kadang memang berhasil tapi tak boleh nak terlalu selesa dengan strategi. Kita boleh ubah strategi. Dan yang ketiga? Yang ketiga, jangan cuba ubah meta. Kadang-kadang memang ubah tu okey. Tapi kadang-kadang ubah meta tu jadi akibat dekat team tu sendiri. So malah kita petaka. Jadi kena fokus ke meta, jangan terlalu ubah sampai kita tak tahu apa jadi. Jangan betul, terlalu eksperimen dekat World Championship. Sebab betul kata eksperimen, pakcik setuju. Sebab diorang eksperimen, konon-konon nanti meta tu akan digunakan. Sedangkan masa war, pasukan todak tak tahu macam mana nak bantai satu apa tu, nak barat ke tak apa. Macam barat tu tak tahu siapa nak counter barat. Macam tu sekali. Jadi bermara jelela lah barat tu. Betul tak Marvel? Betul lah. Jangan eksperimen dekat World Championship sebab World Championship ni kita nak buktikan yang negara kita ni wakil negara,
kita boleh nak rise to the top, nak dare to be great. Kita jadi mencabar apa pasukan lain. Itu dia, dia punya slogan dare to the great. Itulah slogan daripada M4 International Championship 2022. Dan sekali lagi, Shizuka last sekali, silakan. Okay, pada pendapat saya, saya dah tengok semua game. Rasa geram tu geram jugalah sebab okay, first is first, diorang tak respect band. Kalau dah nampak hero boleh masuk belakang macam Joy tu kan, dah nampak hero tu sangat bahaya, kenapa diorang tak band? Itu first. Okay. Yang pandang-pandang mata sekat hero favorite enemy. So macam, kalau macam diorang suka pakai Federic kan, band je lah Federic tu kan. So macam dah hero tu misalkan. Lepas tu yang ketiga, apa benda ni, apa eh, tak ada tulis ya, dekat M4 ni dia dah membuktikan walaupun orang tu dia tak fast hand, tapi dia boleh berjaya mengalahkan apa jungle-jungle macam jungle todak. Siapa jungle todak? Rival yang fast hand tu semua kan, diorang just counter pakai Pedri je. Lalas ayam-ayam dia, Pedic tu bukan hero fasen, dia just hero mekanik je. So kat situ membuktikan walaupun kita user tank, kita boleh jadi hyper juga. Wow. Just kita tahu rotation lah. Meremang ya. Last, anggap setiap perlawanan harus menang. Jangan kata, alah memang sengaja nak bagi untuk menang. Nak baca banyak lawan, padahal kau dah tercerit beri nak lawan. Lalas cakap, apa? Kau saja nak bagi enemy apa, nak baca gerak-geri apa enemy punya meta gameplay. Sebenarnya itu adalah alasan untuk orang yang tidak orang kata tak boleh menerima hakikat. Lepas tu tak payah, kalau dah kalah tu tak payah nak cakap apa kata, alah kamu memang apa nak bagi diorang menang, padahal kena cerit-berit dah. Itulah kadang-kadang sangat-sangat sedih ya penguasaan mereka kan. Aduh, pakcik pun kadang-kadang rasa macam rasa macam sedih, tetapi nak macam mana. Yang penting esok kita akan saksikan di, mungkin ada pit stop, pakcik akan pergi ke sana. Dah doa-doa lah pakcik pergi sana untuk dapatkan diamond lagi. Okay. So, apa-apa pun terima kasih. Dan untuk semua, pakcik akan buat itik-itik untuk cabutan skin bagi mereka yang berikan pada dapat pada hari ini. Waktu ini kita jumpa di M5 Disember nanti. Ui, ada M5? Wow. Ada, dah confirm dah. Wah, dah jumpa M5 dekat mana? Dia tak tahu lagi, tapi tarik e-sport dah confirm dah. So MPS start Februari nanti untuk season 11. MSC start bulan Jun, MPLI November, M5 Disember. Okey, mantap, mantap. Jadi apa-apa pun pakcik ucap terima kasih kepada anda semua. Kita akan saksikan untuk anda semua. Pakcik akan meletakkan semua nama yang berikan cadangan yang baik pada hari ini. Miro tak ada, Miro baru masuk. Terima kasih Miro. Tak apa, agak terlambat di situ Miro untuk berikan kata-kata, sebab pakcik tengah buat ni, orang kata apa, siapa yang bagi pendapat semua. Mana ni tak keluar lah. Saya okay. Baca nanti makan. Oh. Okey. Sekarang yang tadi bagi pendapat Kenshin, Miao, Munyanyo. Yeah. Nobita walaupun sikit tetap baca masukkan. Shizuka, kita ada Yuji, kita ada Zulzik dan Marvel untuk waktu ni. Serta pakcik juga memberikan pendapat pakcik. Jadi inilah nama-nama yang akan kita buat untuk cabutan skin pada hari ini. Skin biasa untuk anda semua, hadiah pada anda semua. Apa-apa pun pakcik akan tetap akan buat lagi untuk skin elite antara korang yang berikan cadangan-cadangan tadi. Untuk kita akan buat cabutan untuk esok lah kan. Okey, baiklah. Adakah anda sudah bersedia? Sudahkah bersedia? Sudah. Agak-agak siapa yang menang ni? Agak-agak siapa menang? Nobita. Ya Allah, Nobita. Nobita tak pernah dapat, kesian Nobita. Saya sekala kan, mana tahu Nobita ada lah kata kemungkinan ada rezeki pada hari ni. Abang baca banyak sikit doa.
Okey, baiklah. Kita akan menyaksikan nama-nama yang akan mendapat apa nama ni, mendapat skim biasa. Dimulakan dari sekarang. Okey, korang sokonglah korang punya ni, korang punya itik. Go go itik itik. Macam itulah. Shizuka. Marvel ghetto. Ah, korang sokonglah korang punya ni. Korang ni langsung tak sokong sendiri punya. Sendiri oh, punya ni. Pakcik. Malaysia. Pakcik pula. Mia main botol Genshin. Okey, ni adalah untuk anda yang bagi pakcik terima kasih banyak-banyak. Ini adalah siapa yang bagi pakcik ulasan. Inilah hadiah yang akan dimasukkan. Yang tak bagi ulasan baru masuk. Anda sudah ketinggalan. Ini paling mudah sebenarnya. Tak perlu menang, tak perlu apa. Betul tak korang? Hanya berikan pendapat macam Nobita. Pendapat kamu sangat senang. Dekat-dekat Yuji demam tu lagi. Yuji demam. Corona situ. Ya Allah, apa dah jadi ni? Itu dia. Kenshin dah lama tak menang. Miao dah sekali menang. Menang satu dan menang utang dua. Dua kemenangan Miao, pakcik utang. Munyanyo dah lama sangat tak menang. Pernah menang dan dapat skin Lancelot. Nobita tak pernah. Shizuka pernah dapat skin juga. Skin yang dibeli daripada pakcik. Yuji, ini nama yang selalu sangat menang. Dan Zuzik, nama yang selalu sangat memberi tuah. Marvel pernah menang, tetapi menang dengan usia sendiri melalui tournament bersama Kenshin. Pakcik tak pernah lagi nama pakcik naik. Ini ada kan? Jadi tak ada pakcik. Kamu tak ada sebab asal Shizuka lama sangat. Kamu tak masuk dekat dalam ni. Miro, kamu tadi ada keluar masuk-masuk. Masing-masing ni baru kamu ada. Sudah terlambat ni. Time orang nak buat itik-itik baru kan nak masuk. Pakcik tadi buat interview. Interview kat orang semua. Kan, 50 orang. Tak apa Miro. InsyaAllah ada lagi. Sebab tu kadang-kadang pakcik, bila pakcik bertanya, itu bukan kosong-kosong. Bukan saja-saja. Pakcik bertanya, ada habuannya. Ada habuannya. Alright. Baiklah, kita tengok. Harapan pakcik Nobita. Nobita bertanduk. Bertanduk kenapa bertanduk tu? Ya Allah, bertanduk. Marvel berada di depan. Siapakah yang akan mendapat skin biasa? Melengkapkan skin biasa mereka. 27, 28, 23, 22. Siapakah yang akan menangin? Adakah Zuzik yang topinya ke belakang? Semua yang akan berada. Mari kita tengok siapakah yang akan memenangi perlawanan kita pada hari ini. Perlawanan. Wait, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yuji lagi. Apakah Yuji memang mandi bunga? Pakcik tak berapa faham. Yuji sudah kerap kali mendapat Yuji, mungkin kamu boleh bagi tahu apa yang menyebabkan kamu menang ni, Yuji? Adakah kamu ikhlas untuk masuk memberikan pendapat ataupun macam mana? Apa rahsia kemenangan kamu? Mungkin kamu boleh cerita sikit. Sokongan dari hati. Apa dia, Yuji? Saya ikhlas dari hati ke hati. Aduh, ikhlas dari hati, cok. So, tahniah diucapkan kepada... Klise kan? Ikhlas dari hati tu macam klise. Dia mendoakan orang lain untuk menang, tetapi end up dia berjaya. Macam tu lah. Aduh, betul juga kan. Pakcik, macam tadi kamu doakan orang lain menang. Pakcik, rupanya... saya tidur kan, ngantuk lah. Saya balik, saya nak tidur dulu. Okey, bye Mirul. Okey, Mirul. Nampaknya. Okey, kejap lagi kita akan buat lagi satu giveaway untuk anda yang berada di Discord. Kita akan buat. Okey, Mirul, terima kasih Mirul. Selamat tidur. Selamat datang pada Faris. Bye. Alright. Miro pun dah ni melepas. Miro agak melepaskan peluang untuk kita menyaksikan detik-detiknya.
Tidak mengapa, pakcik akan cuba sekali lagi untuk nak tengok adakah sekali lagi Yuji akan menang atau tidak. Kita cuba setting masa. Kita nak tengok masa kita 10 saat. Kalau betul lah Yuji lagi, memang Yuji ni dia merupakan Aiman Zoro yang hack benda ni. Okey, mari kita tengok. Start. Kalau Yuji lagi menang ni, memang Yuji lah orangnya yang hack. Wow. Semua laju tu. Oh, betul. Maksudnya betul lah Yuji. Memang tuah Yuji tu. Selepas makan lemang Tokki tu, dia memang laju. Ya Allah, Kenshin ni dua kali dah nama dia. Kenshin hack. Itulah dia. Kenshin ni Aiman Zoro lah pasal rasa. Ha. Eh, Yuji dengan Kenshin. Yuji dengan Kenshin. Ah, macam pelik lah diorang ni. Apa yang menyebabkan diorang boleh menang eh? Diorang ni. Tengok Kenshin. Kenshin dengan Yuji. Oh, miau dia. Miau kongsi pakcik. Mana betul lah tu. Bukan Yuji dengan hack. Jangan risau ya. Apa-apa pun. Pakcik ucap terima kasih pada anda semua. Semoga anda semua berpuas hati. So apa-apa pun, pakcik minta untuk Yuji memilih hero biasa kamu. Silakan Yuji. Yuji ni minggu ni je dia dapat 3 skin dah. Padu Yuji ni. Wow, padu. Pakcik. Ya. Kalau nama saya pakcik, tulis itu menyanya. Menyanya, okey, nanti pakcik tulis ya, menyanya ya. Okey, skin apa tu yang kamu nak, skin biasa? Menyunyu, pakcik. Menyunyu. Menyunyu? Alamak. Menyunyu. Menyunyu? Okey. Nanti pakcik tak menyunyu, okay, ya? Okey. Sekarang ni cepat, Cok. Menyunyu. In Harit lah. Harit merupakan salah satu mage juga yang ada. Pakcik suka main Harit. Ni pernah juga pakcik main Harit. Harit. Dengan dia punya pedang yang terhempap macam tu. Harit ni, Savannah. Savannah Cat. Wow. Seumpama, Mio ada tak skin ni? Ada ni. Sebab, kamu kena ada sebab kamu cat. Okey, alamak. Sekejap. Pakcik letak sini. Pakcik kena tutup ni, ya Allah. Letak sini. Alright. So, kita akan masukkan dekat dalam ni. Tahniah diucapkan kepada Yuji kerana rezeki kamu memang tak salah alamat untuk waktu ni. Jadi, silakan. Kita akan berikan Yuji. Juga ucapan sikit, Yuji. Buat kostum exam. Banyak-banyak atas hadiah-hadiah. Wah, saya amat berterima kasih. Adakah Yuji dah menukar namanya Yuji nak pakcik? Akhirnya nama ni membawa tuah kepada Yuji. Saya tanya semula, kalau antara Echo dengan Blacklist, kalau dia menang, skin apa dia akan pilih? Sebab Cartesia ada skin dia, Blacklist ada skin dia. Betul? Skin dia pilih. Sekarang ni, ikon kalau dia menang, dia nak pilih skin apa? Tu saya tanya tu, sebab Cartesia dah ada skin Lancelot. Oh, Lancelot. M2 lepas. Skin yang dia dapat tu skin apa? Skin M2. Oh. Granny Spot. Itu rupanya. Tak apa. Ini ada extras. Kalau kamu rasa apa yang akan datang ni? Dia kemungkinan ikut meta kot. Rasa Fredrin tak pun barat lah. Mantap. Pakcik rasa pun Fredrin pun ada. Fredrin banyak mengangkat diorang. Exam pakcik. Yelah ni pakcik nak tekan untuk si Yuji ni. Okey Yuji, silakan kira 1, 2, 3, 3, 2, 1. Silakan Yuji. 1. 3, 2, 1 lah. Mana ada 1, 2, 3? 3, 2, 1 pula. Memang 3, 2, 1 pun. 3, 2, 1. 3, besar-besar dah sikit.
3 2 1 Tahniah diucapkan kepada Yuji. Alhamdulillah. Jadi kita bersama-sama Yuji memakai skin heart-nya. Sila berada di dalam ni, claim cepat-cepat untuk pakcik invite Yuji untuk dapatkan ni. Dan pastinya untuk anda semua yang ada di sini, jumlah bermain bersama pakcik. Dan untuk penonton semua, pakcik ucap terima kasih juga kepada Yuji, Kenshi, Mia dan Shizuka kerana kita telah menjadi juara MCL tadi. Ha, dalam kesempitan line pun kita berada di sini. Jadi silakan ada lagi yang nak main. Mia nak main tak? Mia tak nak? Nak main. Okey, ya. Mia tak nak eh? Tengah main. Munyanyo. Ya. Munyanyo, Marvel, satu timnya. Ini pakcik nak invite full squad pakcik. Munyanyo, Fari, semua kat sebelah kanan ya. Sebelah kanan tau. Bagi Yuzik dengan Mia dekat sebelah kiri. Okey. Nobita mana Nobita masuk? Nobita masuk. Saya kena review skin semalam pakcik. Haa, review skin semalam. Yuji pun review skin hari ni eh. Terbaik cok. Dan kita invite seorang lagi, siapa yang ada kat sini. Faris, Rafa kita ajak Rafa. Yo, itu dia Rafa sudah kembali bersama. Rafa bersama bocil-bocil handalan. Kali ini kita akan rakam perlawanan ini.